Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back here again my channel, channel kuliner dan traveling. Hidup itu singkat, mari kita berkeliling bersama saya Menur NH. Dan aku ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya bagi besti-bestiku yang menjalankan. Dan di videoku kali ini aku nggak mengajak bestiku untuk keliling jalan-jalan maupun kuliner ya. Tapi di videoku kali ini, a day in my life, mau mereview menu sahurku ya buat 7 hari 1 minggu ini ya. Dan ini mas, ini masih gelap ini. Ini aku mau sahur ya. Nih, suasananya masih gelap ya dan saya lagi di dapur. Yuk, simak dan ikuti terus. Keburu imsak, 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 keburu imsak. Hai Besti, ini dia, ini menu sahurku di hari puasa ke-1 ya. Ada roti kelapa, tereng. Untuk buahnya ada semangka, mangga, dan juga anggur. Dan ini untuk hari kedua puasa, ada lagi roti coklat. Roti. Dan untuk buahnya adalah jambu biji ya, Besti ya. Tereng! Ini untuk hari ketiga aku makan sate. Di sini ada sate ayam ya, Besti ya. Dan ada sayur seledri. Ini aku makan gitu aja tanpa aku masak. Untuk buahnya di hari ketiga ini aku makan anggur. Dan untuk hari keempat puasa, aku sahurnya sama mie rebus sama kangkung. Indomie mie rebus. Indomie adalah seleraku. Selain itu ada juga ini pentol ikan rasa kare ya Besti ya. Pentol ikan rasa kare yang jadi pilihanku. Dan untuk buahnya adalah buah tin ya, ini buah tin. Di hari kelima puasa, aku sahurnya makan nasi. Di sini ada nasi pecel, ada kering tahu, wortel sama hati juga gorengan ya, Besti ya. Dan untuk buahnya adalah mangga. Buah mangga ini salah satu favorit buah kesuka aku ya Besti ya. Untuk hari ke-6 ini ada roti panggang. Ini roti panggang biasa ya Besti ya. Hanya aku panggang gitu aja ya. Roti tawar aku panggang gitu ya. Untuk buahnya di sini ada kurma. Kurma ini menjadi buah andalan ya bagi kita saat puasa. Dan untuk terakhir atau hari ke-7 aku makan jajan pasar. Dan untuk buahnya melon. Itu tadi ya Besti ya reviewku kali ini. Dan aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.